pertama saya akan pasang ini resistor yang 2,2 ohm. Saya akan pasang di sini di kaki basis 5200. Yang 22K saya pasang di kaki emitor 5200. Dan ini BD139. Ini kaki pertama emitor, kedua kolektor, ketiga basis. Dan di belakangnya sudah saya kasih resistor yang 100K dari basis ke kolektor. Jadi dari nomor 3 ke nomor 2 seperti ini. Dan saya akan pasang terbalik begini. Untuk kaki emitor disambung ke kaki resistor yang 2,2 ohm emitor. Dan yang basis jadi seperti ini. Ini sengaja saya bukin yang panjang-panjang gini biar kelihatan gitu. Dan saya akan pasang ini kapasitor yang 10 mikrofarad di kaki basis 2005. Seperti ini. Baik, sekarang saya akan pasang kabel-kabelnya. Jadi begini. Ini yang positif dari DC ini disolder di sini di kaki tengah resistor, resistor yang ini. Lalu yang negatif, ini negatif di solder di emitor dari 5200. Dan sekarang saya akan pasang kabel speaker. Kabel speaker digabung sama yang speaker plus ya, digabung dengan DC plus tadi di sini. Lalu yang speaker main disolder di kaki kolektor ini ya, 5200. Nah, di sini. Lalu untuk kabel inputnya, ini, dan saya sudah memasangkan potensio di solder di sini ya. Doa
di solder di negatif elko yang 10 mikrofarad. Begitu. Dan ini yang groundnya. Digabung dengan ground dari DC12 nya. Jadi begini. Baik, ini sudah beres ya, tinggal cek sound. Dan saya menggunakan 12 volt 3 ampere adaptor. Baik, saya akan cek sound menggunakan speaker 12 in ya. Nih. Saya masukkan, lalu saya colok ini input DC-nya. Thank you.